disc jockey, DJ, Dinar Candy mengungkapkan kekhawatirannya hingga mengaku gugup saat pertama kali bertemu dengan anak-anak Koapex. Nama Dinar Candy Santer dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan pengusaha asal Jambi, Koapex. Tak dipungkiri awal mula menjalin hubungan dengan Koapex, Dinar Candy pun menerima banyak hujatan. Pasalnya pada saat itu, Koapex masih berstatus sebagai suami sah Ayu Soraya. Pada Selasa, 12 Desember 2023, lalu, Pengadilan Agama, PAK, Kota Jambi telah mengabulkan permohonan cerai Ayu Soraya terhadap Koapex. Setelah Koapex dan Ayu Soraya resmi berpisah, Dinar Candy pun tak segan mengumbar momen bersama dengan sang pengusaha. Seperti baru-baru ini Dinar Candy kepergok menghabiskan waktu bermain bersama kedua anak Koapex. Dikutip dari YouTube Cumi-Cumi, Rabu, 24 Januari 2024, Dinar Candy mengaku sempat gugup saat pertama kali bertemu dengan kedua putri Koapex. Aidinar Miswari alias Dinar Candy itu mengaku sempat khawatir tidak diterima oleh anak-anak Koapex. Namun, kekhawatiran Dinar Candy itu tidak benar-benar terbukti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.